Selamat pagi, kembali lagi dengan WeCare Edukasi. Kali ini kita akan ngebahas tentang Caring Your Diabetes. 3 aspek penting dalam pengelolaan diabetes Anda. Yang pertama, medikasi atau pengobatan. Yang kedua, monitoring. Yang ketiga, pola hidup sehat. Medikasi. Dapatkan saran dari dokter Anda mengenai obat-obat yang dapat Anda gunakan untuk mengontrol gula darah Anda. Monitoring. Poin ini sangat penting untuk menjaga kondisi Anda agar tetap fit dan tetap beraktivitas seperti biasanya. Beberapa hal yang bisa Anda lakukan agar kondisi tetap terjaga. Pertama, lakukan pemeriksaan darah secara berkala dan perhatikan bagaimana reaksi tubuh Anda ketika gula darah Anda sedang naik, turun maupun normal. Yang kedua, lakukan pemeriksaan HbA1c. Disarankan untuk diabetes yang terkontrol cukup 2 kali dalam setahun dan untuk yang tidak terkontrol 4 kali dalam setahun. Yang ketiga, lakukan pemeriksaan mata minimal 1 kali dalam setahun karena banyak kasus diabetes juga berakhir dengan masalah pada penglihatan. Keempat, lakukan pemeriksaan kaki setiap harinya karena terjadinya penurunan suplai darah ke kaki dan saraf di kaki yang menurun cenderung terjadi pada pasien dengan diabetes. Untuk menghindari masalah di kaki, Anda dapat melakukan hal sederhana dengan cara senam di kaki, bersihkan dan beri pelembab terutama di sela-sela jari kaki Anda dan jaga kondisi kaki agar selalu bersih. Di WeCare Center, kami bantu Anda dalam perawatan kaki diabetes sehingga Anda dapat memonitor kondisi kaki Anda. Yang terakhir adalah pola hidup sehat. Pola hidup sehat adalah mengatur pola makan dan waktu olahraga agar gula darah Anda dan kondisi tubuh Anda tetap terjaga. Sekian untuk WeCare Edukasi hari ini. Kita kembali lagi nanti dengan WeCare Edukasi selanjutnya. Jangan lupa kunjungi WeCare Center, Pusat Perawatan Luka, Stoma, dan Inkontinensia.